Saya Datuk Muhammad Hamdan bin Haji Wahid, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada warga Jabatan Bomba dan juga rakyat Malaysia keseluruhannya. Saya bagi pihak Kementerian Wilayah Persekutuan mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua umat Islam di Malaysia. Dan saya harap dalam masa merayakan Hari Raya ini juga turut menjaga SOP dan juga sebagainya demi keselamatan anda semua, termasuk kita semua. Dan yang penting sekali, kita dapat memutuskan jaringan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Di kesempatan ini, saya Muhammad Zikril Azan bin Abdullah, pengarah KPDN SCP Negeri Selangor, ingin mengucapkan salam Aidilfitri kepada semua pengurusan tertinggi KPDN SCP, semua sahabat-sahabat warga kerja KPDN SCP Negeri Selangor dan seterusnya kepada semua pengguna-pengguna di seluruh Negeri Selangor. Di kesempatan ini, marilah kita sama-sama menyambut lebaran yang mulia pada tahun ini dengan mematuhi semua arahan-arahan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan, dan kita sebagai pengguna membuat pertimbangan yang bijak dalam semua pembelian. Bijak memilih, menang membeli, menjadi pengguna yang prihatin. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Hai, assalamualaikum. Saya Maya Karin dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada anda semua pembaca Harian Metro. Hai, assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Ifaiza Syahidan dari Kementerian Kesihatan Malaysia, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin buat keluarga tersayang dan seluruh rakyat Malaysia. Sila jaga jarak anda, amalkan kebersihan dan stay at home. Selamat Hari Raya.